Okey. Ustaz nak tanya. Kalaulah sebuah kereta dipandu tanpa steering, boleh ke tak boleh? Boleh. Tak boleh. Nanti jadi apa? Rosak. Accident. Kalaulah ada sebuah rumah tanpa tiang, boleh? Boleh. Dia jadi apa? Runtuh. Dia tu dia tumbang dan runtuh. Steering pada agama ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan tiang kepada agama ini adalah solat. Okey, bila kita solat dapat pahala, bila kita dapat pahala kita dapat syurga. Alhamdulillah. Tetapi sebaliknya, kalau kita tak solat dapat dosa. Bila dapat dosa kita apa? Masuk api neraka. Allahuakbar. Masuk api neraka adik-adik. Tak solat masuk api neraka. Kalau adik-adik ada beberapa soalan yang ingin ditanyakan sama ada kepada ustaz. Anak kena gerak dulu. Boleh. InsyaAllah. Alright. Jumpa orang. Okay. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum. Selamat perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, saya. Nak tanya sikit. Tadi masa ceramah, ustaz cakap solat tu penting kan? Ya. Kalau tak solat, nanti kena masuk api neraka kan? Tapi mama papa saya tak solat. Diorang masuk api neraka ke? Sebab diorang baik. Macam inilah Mia. Secara jujurnya, ustaz tak kenal baik dan buruk mama dan papa Mia. Cuma apa yang ustaz nampak dalam diri Mia, ada kepribadian yang solehah. Pastinya datang daripada keluarga yang soleh dan juga solehah. Cuma selepas apa yang Mia kongsikan tadi, tak faham sangat perasaan Mia. Tak apalah. Apa kata ustaz bantu Mia? Ustaz akan buatkan satu pelan dan ustaz akan kongsikan cara-cara ni kepada Mia. Nak tak? Nak. Mia, cuma satu perkara ustaz nak ingatkan, semua ini sekadar pandangan ustaz saja. Dan yang penting kita usaha ikhtiar dan tawakal, sebab pemilik hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ustaz. Okey, sama-sama. Jaga-jaga Mia. Cepatnya balik. Macam ni, ustaz nak bagi tahu satu benda. Okey. Kalau semua yang ustaz kongsikan tadi tak berhasil, ustaz cadang. Pelan yang pertama, apa kata Mia belikan sebuah buku tentang solat. Lepas tu, Mia letakkan buku tersebut di tempat kesukaan mama dan papa Mia. Yang kedua, Mia cuba ajak mama dan papa untuk pergi solat berjemaah di masjid bersama-sama pada waktu Isyak, kemudian solat sekali dengan solat tarawih. Papa. Boleh tak kalau malam ni kita pergi sembahyang tarawih, sebab malam ni kan malam terakhir bulan Ramadan. Malam ni tak boleh dah. Papa ada meeting. Mama free kan malam ni? Mama sibuklah Mia, nak kemas rumah lagi, dapur lagi. Mama
Dan yang ketiga, Mia berterus terang dengan Mama dan Papa Mia. Mia tanya dari hati ke hati supaya Mama dengan Papa tahu perasaan Mia. Cuma Ustaz risaukan satu perkara sebab cara ni mungkin dia mendatangkan risiko buat Mia. Ha, esok dah hari raya. Bangun pagi-pagi, kita pergi sembahyang raya sama-sama, ya? Mama? Ya, saya. Papa? Kenapa Mia tak pernah nampak Mama dengan Papa solat? Sebab Ustaz cakap siapa tak solat masuk api neraka. Mia, kenapa cakap macam tu? Hei! Kau tu budak-budak lagi tau. Jangan nak cakap macam tu. Ustaz mana yang ajar kau ni? Bagi tahu dengan Ustaz tu, tolong jaga anak dia sendiri. Faham? Okey, sama-sama. Eh, kejap Mia. Cepatnya balik. Macam ni, Ustaz nak bagi tahu satu benda. Okey. Kalau semua yang Ustaz kongsikan tadi tak berhasil, Ustaz cadang. Pertama sekali, Mia doa bersungguh-sungguh. Sebab apa? Bulan Ramadan ni doa mustajab. Doa dimakbulkan. Ya Allah, ya Tuhanku. Mia sayang sangat dekat mama papa. Dia orang sangat baik. Dia orang kasih Mia makan, minum. Dia orang kasih Mia tempat tinggal. Dia orang kasih Mia sekolah. Dia orang bawa Mia pergi jalan-jalan. Kadang-kadang, dia orang kasih Mia hadiah. Kalau Mia sakit, Mama dengan Papa bawa Mia pergi klinik. Cuma, mereka tak solat je. Ustaz cakap, siapa yang tak solat, kena masuk api neraka. Kena sesa. Bapak ya Tuanku, yang sayang saya dekat Mama dan Papa. Mereka tak nak mereka kena masuk api neraka. Mereka tak nak mereka kena sesa. Mereka sayang sangat dekat diorang. Ya Allah, ya Tuhanku. Mia nak jadi hamba Allah yang baik. Mia nak jadi anak yang soleha. Aku merayu kepada-Mu, ya Allah. Pada malam raya ni, aku berilah hidayah kepada Mama dan Papa supaya mereka dapat jaga solat diorang. Mereka dapat solat sama-sama dengan Mia. Jika rasa bagai mahu putus asa.
ingatlah teman, kau serang di saya. Kembalilah. Kembalilah. Zikir sujudku menemani tiap malamku. Tangisan diiringi debaran jiwa raga. Aku yang lemah berpaut hanya padamu. Aku yang hina, layakkah aku ke surga? Apa maksud cinta di hatimu? Apa maksud ikhlas di hatimu? Jika rasa terlalu banyak ujian, jika rasa